semua, welcome back to Lil dan Lilian channel. Guys, DIY kali ini aku mau bikin notebook organizer. Alat dan bahan yang kamu butuhin adalah Nah, setelah udah siap alat dan bahannya, kalian bisa mulai dengan kardusnya. Jadi kalau aku sih, karena ini menurut aku ketinggian, jadi kardusnya itu aku potong, aku pendekin gitu. Nah, kalau mau kayak aku, berarti motongnya di tiga sisinya aja ya. Jadi yang diukur tiga bagiannya aja. Ini kan kardus kita pasti beda-beda ya. Jadi, ukuran mendekinnya itu terserah kamu. Terus untuk satu bagian yang gak aku potong ini aku gunakan untuk penyangga notebooknya nanti dan pemanis. Karena dia gak bisa berdiri tegak, jadi aku topanglah pakai karton bekas. Well, ini aku lagi bikin sandaran notebook organizer-nya. Aku bikinnya tuh kayak stupa gitu. Dan ukurannya kalian bisa sesuaikan sesuai dengan kardus kalian. Karena, yep, agak ribet sih ukurannya. Tapi, cara ngebaginya itu, pertama kalian garis tengah dulu dari ke atas. Baru kalian bagi tiga lagi untuk bagian bawahnya. Baru deh kalian bisa bagi-bagi untuk stupanya. Dan kalau udah membentuk sebuah organizer, waktunya kita untuk masang double tape, lalu kertas kado. Yep, ini tuh kayak bungkus kado gitu, kalian tinggal ngikutin bentuk kardusnya.
Ini untuk bagian bawahnya, kertasnya kita belah-belah dulu biar nanti bisa dilipat. Nah, kalau yang ini untuk bagian tengah bawah, biar nggak kelihatan kardusnya, jadi kita tutup pakai itu, baru nanti samping-sampingnya kita lem. Kalau udah, kita lanjut ke bagian atas. Kita gunting juga bagian pojok-pojoknya buat dilipat ke dalam. Next, tahap penyambungan kertas kado di bagian senderan notebook organizer-nya. Ini kalau bisa nyambungin kertasnya sesuai dengan gambar kertas kadonya ya, biar kelihatan rapi aja gitu. Kenapa aku guntingnya kayak gitu? Karena aku mau lipet semua kertas kadonya biar pori-pori di atas kardusnya tuh nggak kelihatan. Jadi nutup semua gitu. Ini bagian dalamnya juga aku pakaiin kertas kado semua, jadi nggak ada celah untuk kelihatan si kardus.
And finally, notebook organizernya udah selesai. Kalian bisa pakai setelah dia kering. Jangan lupa di subscribe, like, and share kalau video ini bermanfaat. Dan makasih banget yang udah nonton. I'll see you on my next video. Bye.